macamnya, Kak. Tak berperi kemanusiaan. Hah? Pandailah kau. Cikgu Jasmine yang cakap macam tu. Ah, tak ada, tak ada. Nanti dia berak merata-rata. Siapa nak bersihkan? Akak yang bersihkan. Hai, apa bising-bising ni? Tengoklah, Opah. Dia orang nak bela kucing ni. Ha-ha, tengok apa? Tengok-tengok. Comel kan? Bolehlah, Opah. Boleh. Tapi jangan bawa masuk dalam rumah. Ha? Tapi, Opah, kita nak main dengan dia dalam bilik. Tak boleh. Akak kau tak tahan dengan bulu kucing. Nanti dia hacum-hacum. Ha? Ya ke, Kak? Ya. Hacum! Ish, budak-budak ni. Ha, pergi ambil kotak, letak kucing di bawah rumah. Terima kasih, Opa. Bukan di kot kucing. Ha, seronok mandikan kucing. Memang seronok. Seronok. Kenyangnya. Kenyang. Eh, kucing kau dah makan? Eh, kena bagi makan ke? Ha-ha, bukan dia cari sendiri ke? Kalau nak bela kucing, bela betul-betul. Sayang dia, bagi makan, bagi minum. Kalau tak, kita menyiksa dia. Kan dia kecil lagi. Kesian. Alah. Jom kita bagi dia makan. Ambil ni. Letak tu. Kucing tak makan semua tu. Kenapa pula? Sedap ni. Gaulkan nasi dengan ikan je. Yang lain tu mana dia makan? Wah, habis. Mesti sedap kan? Pandai kita buat. Besok kita bagi dia makan macam ni lagi. Apa yang korang cari tu?
Buruan cari Apin. Dia dah hilang ke? Apin! Hmm. Apin! Ha, tu dia Apin. Eh, saya rasa itu mesti mak dia. Iya ke? Wah, bulu dia sama lah. Comelnya. Manjanya. Apin kena lah ikut mak dia balik kan? Alah, kita baru je nak beli Apin. Biarlah dia pergi. Kalau korang ambil Apin, nanti kesian mak dia. Apa susah? Kita jagalah mak dia sekali. Betul-betul-betul. Bolehlah, Kak. Bolehlah. Yelah-yelah. Tapi korang kena janji. Jaga betul-betul. Janji? Ha-ha.